Hai 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 semua. Okey, hari ni cikgu Tini nak tunjukkan. Okey, apa yang anda nampak kat depan ni, ini adalah t-shirt tau. T-shirt yang mana dia ketat dekat bahagian punggung. Ha, dan si pemakai juga dia ada bahagian perut, so nampak ketat. Macam mana baju t-shirt ni kita nak bagi dia longgar? Sebenarnya ada cara dia. Jom saya tunjuk. Okey, so pertama sekali kita akan tetas semula tau dekat bahagian sisi baju ni, kiri dengan kanan. Kita tetas sampai dekat paras ni je. Lebih kurang daripada atas ni dalam 2 inci macam tu, 1.5 ke 2 inci. Okey, yang bahagian ni semua kita tetas. Dan yang sebelah lagi pun sama, kita tetas. Okay, kita ketas dulu. Kemudian nanti kita akan cantum dengan kain yang berbentuk kodak. Selepas kita dah tetas bahagian sisi kiri dan kanan. Okey. Kemudian bahagian ni nanti kita akan tambah kain tau. Tambah kain ni yang berbentuk godet. Nak tahu apa tu godet? Jom kita pergi ke kain. Ini adalah kain yang kita nak sambung kepada bahagian tepi supaya baju tak ketat. So ini adalah kain. Kalau boleh dapatkanlah kain yang sama warna. Lagi bagus. Okey. So yang ni kita dapat kain yang ni yang ada. So daripada kain ni kita ambil bentuk kun ataupun godet. Nampak tak? Godet. Ukuran ni ikutlah lebar berapa banyak yang kita nak tambah. Macam saya ambil bahagian bawah ni 7 inci. Sekali dengan basing ni lah. Lepas tu panjang dia ni saya ambil 18. Kena tengok juga tau berapa panjang baju ni. Daripada sini ke bahagian atas ni. Ukurlah. Ukur berapa inci yang kita nak. So saya dah ukur tadi, yang saya perlukan adalah 18 inci. Kemudian kita perlukan kain ni 2 keping. 2 keping. Di sini tanda lipatan tau. Jangan putus. Jangan putus, kita akan ambil 2 keping kiri dan kanan. So kita potongkan dulu. Dan kain yang tadi tu yang kita potong, kita akan cantumkan dekat bahagian sisi kiri dan juga kanan. So baju kita akan jadi lebih besar lah. Dan juga tak adalah ketat pada bahagian punggung. Okay. Dan inilah hasilnya selepas dijahit. So tak ada masalah lagi kalau punggung terketat ataupun ketat di bahagian perut. Inilah caranya. So selamat mencuba.